No încercă TKP. Siap, la Panam. Pada malam hari ini, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur melaksanakan patroli tepatnya di Jalan Sukamto, depan pom bensin. Kami menemukan sekelompok anak muda. Dari mana nongkrong? Dari Sukamto. Terus? Masih mau nongkrong lagi? Ini mau pulang. Ini mau pulang. Masih bensin lagi di bensin. Mana temannya mana? Itu lagi sih. Berapa? Coba kalian suara. Satu botol, Pak. Baru minum ya? Iya. Harus tuh botol, Pak. Bukan. Bau minuman tadi. Baru. Minum di mana? Di PKT. Minum apa? Saya, Pak. Dek, kamu umur berapa sekarang? Gua. Masih sekolah apa udah enggak? Gimana? Enggak. Kamu minum enggak tadi? Enggak. Cuma nemenin. Cowoknya nanti balik, cowoknya. Udah izin tadi orang tua? Udah. Kalian masih sekolah apa gimana? Udah saya dong, enggak. Kamu? Kerja, Pak. Kerja di mana? Di ini, Kalimalang, Pak. Ini dari mungkin, Pak. Kami sangat menyayangkan keberadaan wanita tersebut karena sudah larut malam masih nongkrong di depan SPBU. Coba yang kamu bilang teman ini sudah ini coba panggil, mana aduh? Oh, ini lagi sebenarnya dia begini kedatang dia, Pak. Betul. Motormu apa ini ada depan ini? Ini kenapa nggak ada? Hah? Bukan motor saya. Motor siapa? Motor saya. Oh, ini kenapa kayak ini? Tabrakan? Iya. Oh, ini pertamanya di rumah, di tabrakan. Udah lu lebih banyak diem dah. Enggak, buka, aku bongkar-bongkar kalian yang bongkar. Di tanah, tuh aja, gue punya acara. Pak, ya Pak. Nah, kalian pulang. Ya, jangan muter-muter lagi. Ya. Eh, kamu cewek ya. Jangan sering-sering bu, nongkrong malam kamu. Iya, Pak. Ya? Iya. Kenapa ya? Apa kamu sendiri lagi? Kenapa? Ya udah. Pak, masnya. Iya. Monceng yang bertiga nih? Bertiga. Yang mengantri dia, Pak. Hah? Mengantri dia. Yang bertiga dong. Lagi dia, Pak. Turun lagi. Turun. Enak-enak aja bertiga, monceng. Kemudian tim Raja Wali melanjutkan patroli. Setibanya di Jalan Jatinegara Kaum, kami melihat dua motor yang salah satunya berboncengan tiga. Kemudian kami melakukan pengejaran dan menghentikan salah satu motor yang berboncengan tiga tersebut. Sering main, Pak, mau pulang. Iya, boncengan bertiga gitu. Di kantongnya keluarin ya. Enggak ada nih, Pak. Ini udah pegang dulu apa itu? Buat apaan lu? Iya, kan. Apaan itu tadi? Mana coba kasih lihat tadi, apaan? Buat apaan itu? Makainya di mana? Mau pulang. Tomang. Enggak, saya tanya itu tadi. Itu makainya di mana? Iya, cok. Dan ini. Hah? Makainya di mana? Buat apa? Yang enggak betul pakai. Tadi katanya makainya buat ini. Buat apa? Bagian mana yang dipakai? Tuh, duit kamu jatuh. Jatuh, mana, Bok? Ini ya, belum saya periksa ya. Keluarin dulu. Saya belum periksa kantong kalian. Udah itu pegang. Minum di mana kamu? Bau mulut kamu. Hah? Sama di pet shop. Ngono. Itu gua tahu lah, Mas. Ya tahu lah, Mas juga tahu lah. Saya belum pernah pakai begitu, malah saya tahu. Kamu udah punya istri? Udah punya tunangan? Iya. Baru tunangan? Terus buat apa itu? Tapi mulut kamu bau banget. Iya, emang. Minuman? Habis minum? Iya. Minum apa? Ya ada sekelnya apa sih, Ani? Hah? Arat. Berapa botol? Berapa banyak? Dua. Dua botol buat berapa orang? Masa? Serius? Ceritanya dia. Saya ini mau pulang ke tokonya satu. Saya kan masih itu tadi main habis briefing tuh. Iya. Habis briefing sama satu karyawan shop. Iya. Sekarang sama situ habis siapa shop. Biar ngulang lagi ada motor boncengan tiga. Iya. Enggak pakai helm. Sikap. Pulang dalam keadaan mabuk. Iya. Iya kan? Iya. Udah.
pusat 30 kali. Sama-sama. Namun saat tim akan melanjutkan perjalanan, kami menemukan apa nih? Ini apa nih? Ini mana tadi? Ini apa nih? Oh, ini punya siapa nih, Pak? Si merah kan itu. Yang merah tadi. Coba. Ini yang merah. Gua beli di mana ini? Sini. Saya enggak. Nih. Saya enggak gini. Kalau saya si Jerry mau ada tanganmu gimana? Ya ngapain? Ini tesurin. Yang motor bertiga tesurin ya. Iya, ini punya siapa? Tahu lah saya. Kalau saya tes urin. Tes urin ya, yang bertiga tadi di sini ya. Yang di motor bertiga tes urin ya. Kalau ada yang mau ngaku, jujur. Saya tahu. Ini mau ngaku nggak? Kalau nggak ngaku, udah tes urin aja. Kata lah, jujur aja yang punya saya, udah gitu doang. Tahu nggak? Hei. Ya enggak, makanya tadi kan motor bertiga kan berhenti di sini. Kalian ada kalau misalnya ada yang mau ngaku, kalian bawa ke sini. Yang bertiga tadi tes urin gimana? Ya enggak perlu maaf serius, Pak. Ya saya enggak ingin sumpah kalian. Kita melihatnya dari hasil tes urinnya aja gimana? Gimana? Kalau benar. Ya, cuma kalau tes urin konsekuensinya bisa masuk gitu aja. Aja ya. Enggak tahu dah saya. Nah, kalau saya tes urin positif. Tes urin ya yang bertiga tadi di sini ya. Yang naik motor bertiga tes urin ya. Iya, makanya kan tadi kan berhenti kan kamu di sini kan berhenti. Ya kan? Jadi suruh masuk. Ya kan berhenti di sini dulu tadi. Terus saya posisinya di tengah tadi. Ya, mau posisi di tengah atau di depan atau di belakang kan ada kemungkinan buat ngebuang. Kalian itu mau jujur apa enggak? Kalau enggak mau jujur kita bawa semua ke kantor. Udah gitu aja. Mau diterusin enggak? Saya jujur sih, Pak. Jujur, jujur. Udah gitu aja. Ya, kalau mau jujur, punya siapa? Positif. Udah, kalian semua bawa ke kantor. Iya. Tes urin semua. Ya, kalau misalnya tes urin, ya konsekuensinya ya masuk. Kalau mau ngaku, iya. Ya yang bawa lah. Enggak. Kalau nggak ada yang ini udah. Anak. Tes urin. Ya, kalau nggak positif, pulang. Tapi kalau positif, tinggal. Masih orang. Iya. Orangnya tuh harusnya nggak amat ya. Oh, orangnya enggak. Oh, siapa dia? Ada teman-teman tadi yang mati ini. Jujur aja, nggak apa-apa. Terus terang nggak apa, cuma minum doang. Kan posisi tadi kan di situ. Kalian masuk ke dalam ini kan bisa kemungkinan membuang. Teman-teman, jujur aja, apa nggak siapa yang suka minum? Saya nggak tahu. Hah? Saya nggak pernah mati gitu. Lah pas di sana gimana tadi? Mau minum dong? Hah? Kenapa di sini ada temuan begitu kan? Aku kurang tahu. Nah, ada yang ngakuin enggak? Ada yang ngakuin ya udah. Saya enggak nanya sekarang, enggak usah kamu ngaku joki, tapi kamu yang bawa motor itu kan? Itu aja yang saya tanya dulu, jujur. Iya, Pak, orangnya. Iya, udah itu aja. Luncur ke TKP. Siap, 86. Luncur ke TKP. Siap, 86. Bener-bener buat kanan. Makanya kalau kayak tadi gitu kan ya. Gak kelar atau yang salah gak tahu. Makanya aku aja deh. Jadi aku juga gimana bapak tau lah. Orang kalian kalau pakai-pakai ini supaya apa sih? Aku gak pakai, aku bawa sedikit doang. Jadi kalau kamu hanya sebatas mengakui? Minum mabuk, minum-minum doang tadi ada. Kalian pulang lah, pulang. Ya, saya minta jangan pakai gini-gini lagi. Ya. Pulang. Ya, minum-minum lagi lah. Duit itu disimpan. Ya, kamu salah sadar kamu nih. Saya karena nggak ngeliat kalian buang ini aja kan. Kalian ngeliat, saya lihat kalian buang lah, selesai kalian. Ya, pulang. Pulang. Kesalahan. Tim melanjutkan perjalanan kembali, tepatnya di Jalan Gading, kami menemukan sekelompok anak muda yang sedang duduk. Kemudian, tim melakukan penggeledahan dan menemukan yang apa ini?
Minum apa? Iya, Pak. Minum apa, Pak? Iya, Pak. Iya, boleh kan? Boleh, Bang. Iya, Pak. Minum apa dulu? Dulu, apa dulu, Lel? Baru turun tadi. Minum apa? Buat minuman, Pak, baru ini. Apa? Minum apa? Ya, Bang. Suara dulu dong. Iya, duit. Semua kan. Enggak bakal saya minta. Ini? Iya. Oke, kan? Berapa banyak dulu dong? Apa tuh? Baru kunci. Jangan minum di pinggir jalan. Ah, Ted. Ya. Turun dulu, Mas. Turun dulu, Mas. Ted. Iya, enggak, Pak. Aku sama tokomu yang mana? Yang fotokopi. Depannya mana? Kamu minum di mana? Belah sampingnya sih, Mas. Ya beda lah, Mas. Ini tokomu yang mana? Tokomu yang mana? Oke, iya. Ini di pinggir jalan enggak? Iya. Bentar, coba buka handphone kamu. Saat kami melakukan penggeledahan terhadap anak-anak tersebut, kami melihat sebuah angkot yang di mana terdapat. Eh, yang bawa angkot siapa ini? Saya, Pak. Ini pacarmu apa siapamu? Teman dekat, Pak. Teman dekat. Iya, tadi dia minta anterin pulang ke Pasar Genjing. Saya bilang tarik premium dulu. Premium kok kalau ke dalam? Iya kan, pulsa di situ, Pak, di Polri. Dan mobil saya di situ. Terus kalian mau kantor di sini? Kenapa kamu isi bensin? Iya, saya bilang kan, ntar dulu saya mau minum dulu sebentar. Minum ini? Iya. Udah minta izin sama orang tuanya, Mas. Ini? Udah minta izin sama kakaknya, Pak, tadi, Pak. Kamu berapa, Pak? 17, Pak. 17? Udah gak sekolah? Enggak. Sejak kapan gak sekolah? Sejak kapan? Sejak umur berapa gak sekolah? Baru. Udah lulus apa? Ini, belum, kan? Mas berapa? SMP? SMP. Udah izin deh sama orang tuanya tadi. Iya, kamu tinggal sama orang tua apa gimana? Enggak. Sama abang. Abang? Abang tadi pas di sana, Pasar Genjing. Enggak, abangmu. Enggak, sama abangnya dia. Iya, saya tahu di Pasar Genjing, Pak. Kalau gak tahu gak mungkin, Pak, abangnya berani izin saya. Boleh sampai jam segini? Ya, ntar kan saya pulang. Coba. Pulangin sih kan ini udah jam berapa? Kamu masih bujangan atau? Saya duda, Pak. Duda. Pada saat kami melakukan interogasi terhadap wanita muda tersebut, salah satu dari pemuda yang sudah terkontaminasi minuman tersebut mengatakan bahwa panggil Pak RT-nya kalau boleh minum-minum di sini. Kamu panggil Pak RT-mu. Panggil. Mana Pak RT-mu? Biar saya bilangin sekalian. Katanya boleh minum-minum. Boleh minum di sini gitu. Siapa yang bilang RT-nya yang mana? RT-nya panggil. Enggak boleh. Ya udah. Yo, bro. Kita lagi nih. Ah, temen kamu mati. Itu. Iya. Cari mati. Ya udah. Kalian jangan tiap nongkrong itu maunya nih. Oh, banyak. Saat kami melakukan penggeledahan, kami menemukan sebuah motor yang diduga akan dilakukan balapan liar. Itu orangnya lagi pergi, Pak. Eko joki. Jangan ngajarin joki minum, Pak. Apa? Eh. Cuman bajunya doang, Pak. Yang apa? Kalau lagi di DKN, Pak. Hah? Lagi di DKN. Lu gimana? Iya, Pak, benar. Hah? Gua, Pak, anu yang lihat. Joki. Enggak, Pak. Eh, yang bawa. Yang bawa joki ya. Enggak ada, Pak, demi Allah, Pak. Juga handphone nggak ada, Pak. Ini kita gini. Emang bener joki mu, boy. Hey, ada. Ada yang lihat kamu yang bawa kok? Joki, Pak. Itu bawa. Ada yang lihat kamu yang bawa motor itu? Hey, ya. Motor yang pirang kan? Iya, Pak. Yang pirang. Iya. Yang pirang, Bang. Saya nggak nanya sekarang. Nggak usah kamu ngaku joki. Tapi kamu yang bawa motor itu kan? Itu aja yang saya tanya dulu. Jujur. Iya, Pak, orangnya. Iya, udah itu aja. Kamu yang bawa. Iya. Identitas motormu tuh ada enggak? Temen L gitu. Ya udah, saya bawa ya ke Polres Jakarta Timur. Nanti bawa surat-surat motormu. Di mana itu, Pak? Kamu enggak tahu warga mana kamu? Di mana tuh? Warga sini, Pak. Polres Jakarta, Jakarta Timur. Oh iya, iya. Di mana? Ya ini senter kota kamu. Polres Jakarta Timur di mana? Kantornya motor. Polres Jakarta Timur di mana? Kamu warga sini kan, warga Jakarta Timur, nggak pernah lewat. Jadi negara sana. Oh iya, negara ini di mana? Belum kasih yang sana, Pak.
apa stasiun? Kamu tinggal di mana? Apa? Kamu tinggal di mana? Di belakang. Pak. Belakang. Di belakang, Pak. Ya. Kami amankan motormu. Bawa surat-suratnya, bawa platnya. Ya. Siap, Pak. Akhirnya tim membawa motor yang diduga akan digunakan untuk balapan liar dan menghimbau kepada para pemuda dan pemudi untuk meninggalkan area tersebut. Dede, kamu kalau ini jangan ikut-ikut ya, begadang ya. Ya? Jangan iya-iya aja, besok ketemu saya lagi. Hah? Dengerin omongan saya, kamu jangan sampai ikut-ikut begadang kamu, kalau kamu cewek ya. Ya, hei mas, jangan diajak-ajak. Statusmu sama dia belum ada apa-apanya, kan? Apa? Kamu udah duda, kalau kamu memang niat baik, jangan dibawa-bawa begadang. Umur berapa kamu? 17. Yang benar coba mana KTP-mu? Lagi diurus. Lagi diurus? Dina, pulang, kamu pulang. Kalau gue sini, mas. Udah, saya minta jangan kalau nongkrong itu minum-minum ini nanti kalian sama-sama kalian yang ribut, tau nggak kalau udah mabuk. Jangan bilangin, kamu juga harus. Benar, Pak. Ya, maaf, Pak. Kamu juga harus sadari sendiri. Ya, maaf. Iya, maaf, Pak. Ini bawa-bawa. Mungkin Bapak kemana lagi lebih nyadar gitu, Pak. Terus mau kemana? Ke rumah sakit? Ke rumah sakit? Mau dijual, rumahnya uangnya kurang. Sakit apa? Kurang darah. Iya. Siapa yang sakit? Bapak saya. Rumah sakit mana? Di Joko Yudan. Benar. Joko Yudan? Iya. Nggak ada rumah sakit Joko Yudan nih, Mbak. Meluncur ke TKP. Siap. 86.